Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? So, hari ni Kak Ayah nak share kat sini macam mana cara Kak Ayah buat pasta bolognese yang sedap tapi simple. Okay, kita dah rebuskan pasta ataupun spaghetti dan kemudian kita sediakan sayur-sayurannya. Ini adalah bahan-bahan yang kita perlukan. Kita juga gunakan daging kisar, ya, bawang putih dan bawang bombay yang kita cincang. Kemudian Kak Ayah gunakan sos tomato yang dah siap dalam tin. Dia mudahkan kerja kita sebenarnya. Okey, sekarang kita dah boleh mula memasak. Bermula kita panaskan 2 atau 3 sudu minyak dan tumis bawang putih. Bawang putih ni kita nak dia berwarna kekuning-kuningan, baru kita masukkan bawang bombay. Sekadar layu saja. Kemudian ini adalah bahan-bahan yang Kak Ayah dah potong tadi. Kita boleh potong ikut kesukaan kita, macam mana kita nak. Pasta yang dah dituskan daripada air rebusan. Sebenarnya Kak Ayah gunakan carrot yang fresh, ya, sebab anak Kak Ayah tak suka carrot yang ada dalam mix veggie tu. Okey, bila bawang dah layu tadi, kita masukkan carrot. Sebab carrot ni dia keras, so masukkan dia sekejap. Bila carrot dah agak layu sikit, kita tak nak sampai dia lembik, ya. Kak Ayah masukkan daging kisar. Daging kisar ni boleh je kalau kita nak letak banyak. Tapi Kak Ayah letak 200 gram saja. Dan ini adalah air dari rebusan pasta tadi. Kak Ayah gunakan sikit untuk masakkan daging kisar tu. Tak banyak, ya. Cuma 1 atau 2 senduk saja. So, kita akan masak daging kisar tu sampai daging dia dah macam ni. Dia akan keluarkan sikit minyak. Kemudian masukkan tomato dari dalam tin. Dan ini adalah sos tomato. Anggaran 1 senduk. Kak Ayah tambahkan sikit air daripada rebusan pasta tadi. Kemudian ini adalah garam 1 sudu teh dan serbuk lada hitam 1 sudu teh ataupun boleh je kalau nak letak lebih sikit. Kemudian kita boleh masukkan capsicum dan tomato, juga jagung dan kacang pis. Kita masak sekejap. Ini kita rendihkan sehingga dia agak masak dan kelihatan pekat. Kemudian kita boleh masukkan cendawan. Bila masukkan cendawan ni, kita tak payah lama sangat, ya. Cuma sekitar 5 hingga 6 minit saja. Jangan lama sangat sebab cendawan ni sekejap je dah masak. Kemudian masukkan herba. Boleh masukkan herba yang kering, tapi Kak Ayah masukkan yang fresh sebab Kak Ayah ada tanam sendiri.
Kalau yang kering tu masuklah satu sudu ataupun satu setengah sudu ikut keperluan. Okey, sekarang dah siap. Okey, selamat untuk dihidangkan. Terima kasih kepada yang telah menonton video Kak Ayam. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye-bye.